Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyelesaikan video ke-6 saya, yaitu cara singkat kerjakan soal UTBK atau soal SBMPTN atau soal SIMAK UI atau UMKM dan sebagainya. Pada video ke-6 ini saya fokus bagaimana cara singkat kerjakan soal UTBK, soal limit tak hingga berbentuk pecahan. Sedangkan pada video ke-5 yang lalu saya fokus pada bagaimana cara singkat kerjakan soal UTBK limit tak hingga bentuk akar. Jadi berbeda. Video ke-5 saya itu adalah cara singkat untuk limit tak hingga bentuk akar. Sekarang video ke-6 saya adalah fokusnya limit tak hingga cara cepat, cara singkat untuk kerjakan soal UTBK limit tak hingga bentuk pecahan. Tetapi sebelum kalian saya berikan materi bagaimana cara singkat kerjakan soal UTBK pada limit tak hingga bentuk pecahan, akan saya berikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang kalian kalau kalian harus ingat kembali, bisa mengingatkan kembali yang pertama bahwa tak hingga per siapapun, tak hingga per siapapun, kotak ini adalah tempat ini, kotak ini bisa digantikan oleh siapapun bilangan peringkat. Ya. Itu sama dengan tak hingga. Ini harus kalian pahami kembali agar nanti materi yang saya bahas, yaitu cara singkat kerjakan soal itu UTBK limit tak hingga bentuk pecahan, bisa kalian pahami. Jelas enggak? Ya. Nah, saya contohkan misalnya, ini satu yang harus kalian ingat kembali, yang lalu sudah saya berikan. Tak hingga per satu itu sama dengan tak hingga. Logika berpikirnya lihat video pertama saya. Kemudian tak hingga per 2 itu juga sama dengan tak hingga. Tak hingga per 3 itu juga sama dengan tak hingga. Nah, misalkan nanti adalah tak hingga per 10 itu juga sama dengan tak hingga. Misalkan lagi tak hingga per 100 pun juga sama dengan tak hingga. Misalkan tak hingga per 1000 pun itu sama dengan tak hingga. Misalkan lagi tak hingga per 10.000 pun sama dengan tak hingga. Misal lagi tak hingga per 100.000 pun sama dengan tak hingga. Misalkan tak hingga per 1M begitu, itu juga sama dengan tak hingga. Ini pertama yang kalian harus ingat kembali agar kalian nanti memahami cara singkat kerjakan soal UTBK atau SIMAK UI pada limit tak hingga bentuk pecahan. Ini harus yang pertama kalian pahami. Jadi tak hingga per berapapun, asalkan berapapun itu adalah bilangan berhingga, maka nilainya sama dengan. Yang berikutnya adalah kalian harus memahami atau mengingat kembali yang kedua ini sudah saya berikan di video-video sebelumnya. Tetapi pada kesempatan ini akan saya ulang untuk memperkokoh ingatan kalian dan untuk memperkokoh pemahaman
sama dengan nol. Kotak itu siapapun bilangan berhingga berhak menempati kotak itu. Kalau kotak itu diganti oleh siapapun bilangan berhingga, kemudian diganti apa? Dibagi tak hingga. Saya ulangi lagi. Siapapun bilangan berhingga yang menempati kotak itu, kalau dibagi tak hingga adalah nol. Saya ulangi lagi. Siapapun bilangan berhingga, kalau dia menempati kotak itu, kalau dibagi tak hingga adalah sama dengan nol. Itu penting yang kamu harus pahami, yang kamu harus ingat kembali sebelum kita membahas cara singkat mengerjakan limit tak hingga untuk pecahan. Nah, ini saya berikan contoh misalkan. Saya berikan contoh misalkan 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Gimana argumentasinya? Pada video-video sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Kemudian lagi 2 per tak hingga juga sama dengan 0. Kemudian 3 per tak hingga juga sama dengan 0. Nanti misalkan 4 per tak hingga, ada kesalahan. Misalkan nanti itu 4 per tak hingga pun juga sama dengan 0. Misalkan nanti 10 per tak hingga juga sama dengan 0. Misalkan lagi 100 per tak hingga juga sama dengan 0. Misalkan lagi adalah 1000 per tak hingga itu juga sama dengan 0. Misalkan 101 juta, 1 juta per tak hingga pun juga sama dengan 0. Misalkan 1M per tak hingga pun juga sama dengan 0. Itulah hal yang kedua yang kalian harus pahami. Ya, ketika kamu sudah memahami dua hal tadi yang saya sampaikan di awal, pada kesempatan berikutnya ini saya akan bagaimana pertanyaan itu menyelesaikan atau bagaimana cara singkat untuk menghitung limit tak hingga bentuk pecahan. Ini saya jelaskan nalarnya bagaimana, ya nalarnya. Jadi untuk menghitung cara singkat untuk menghitung limit tak hingga bentuk pecahan, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, Langkah satu. Sisakan. Jadi pembilang itu berarti yang atas. Pembilang. Ambil suku yang memuat angka tertinggi. Jadi langkah satu itu pembilang, ambil suku yang memuat angka tertinggi. Nanti kenapa akan saya jelaskan bagaimana logikanya kok bisa seperti itu langkahnya, nanti saya jelaskan. Nah, ini kemudian penyebutnya itu yang bawah. Jadi kalau ada A per B itu, ini pembilang, ini penyebut. Penyebut itu kemudian pembilang dan penyebut. Penyebutnya, ambil suku yang memuat pangkat tertinggi pula. Ambil, jadi pembilangnya itu ambil suku yang muat pangkat tertinggi. Penyebut, ambil suku yang memuat pangkat tertinggi. Nah, langkah kedua itu adalah bagi pembilang
bilang dengan penyebut. Jadi nanti yang pembilang tersisa pangkat tertinggi, nah, yang penyebut tersisa pangkat yang tertinggi, kemudian bagilah pembilang dengan penyebut. Dibagian pembilang dibagi penyebut. Nah, langkah tiga nanti adalah ganti variabel dengan tak hingga. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama itu sisakan pembilangnya. Pembilang itu sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi. Kemudian penyebutnya yang bawah itu sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi. Setelah itu langkah kedua nanti pembilangkan tersisa suku pangkat tertinggi. Penyebutnya juga tersisa pangkat yang suku yang memuat pangkat tertinggi. Bagi itu. Sisa yang atas tadi dibagi sisanya yang bawah. Yang tersisa yang atas dibagi tersisa yang bawah. Setelah itu, maka langkah ketiga ganti variabelnya dengan taiga. Artinya ganti variabel dengan taiga itu ganti variabelnya mendekati taiga. Dan limit ini bahasanya adalah mendekati. Itulah langkah-langkah bagaimana menentukan cara singkat untuk menyelesaikan atau untuk menghitung limit tak hingga untuk pecahan. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan, nah, kenapa yang pembilang itu disisakan hanya suku yang memuat pangkat tertinggi, maksudnya variabel yang memuat suku, variabel yang berpangkat tertinggi maksudnya. Kenapa penyebut juga demikian? Nah, beginilah logika berpikirnya. Kenapa seperti ini? Ini saya hapus. Kenapa seperti itu? Begini logikanya. Saya akan jelaskan di sini bagaimana di dalam langkah satu cara singkat itu adalah sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi. Kemudian sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada penyebut. Saya ulangi. Langkah pertama tadi kenapa? Sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada pembilang. Sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada penyebut. Itu saya jelaskan kenapa yang disisakan itu suku yang mempunyai pangkat tertinggi, maksudnya variabel yang mempunyai pangkat tertinggi. Kenapa seperti itu? Gitu loh. Mau saya jelaskan sebagai berikut. Nah, saya berikan contoh konkret. Nah, misalkan begini. Kita disuruh menghitung limit ini. Kalau sesuai dengan cara singkat yang saya berikan sebelumnya tadi, sisakan, nah ini namanya ini suku. Pembilangnya ini ada 4 suku dalam hal ini. Penyebutnya ini juga ada 4 suku. Katanya langkah satu tadi kan, sisakan suku pada pembilang yang memuat pangkat tertinggi. Berarti ini. Nah, berarti ini limit x mendekati tak hingga. Katanya itu langkah satu, sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi. Berarti ini.
Kemudian sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada penyebut. Kalau ini kan pada bulan, ini pada penyebut. Itu kan yang kita tadi. Berikutnya katanya angka duanya itu adalah bagilah pembilang dengan penyebut. Kalau dibagi pembilang dengan penyebut ini adalah setengah. X pangkat 3 dengan X pangkat 3 habis, 3 dibagi 6 itu setengah. Berarti nanti limitnya setengah. Saya ulang lagi. Kalau kita mengikuti prosedur cara cepat yang saya sampaikan sebelum tadi kan, sisakan suku pada pembilang yang memuat pangkat tertinggi. Yang ini bang. Sisakan suku pada penyebut yang memuat. Sisakan pada penyebut. Suku yang memuat pangkat tertinggi berarti nah ini langkah pertama. Langkah kedua adalah bagilah pembilang dengan penyebut. Bagilah pembilang dengan penyebut hasilnya setengah. Langkah kedua, langkah ketiga, masukkan x atau variabelnya dengan tak ingat. Karena di sini tidak ada variabel, tidak memuat x. Ya, sorry, ini ada salah tulis. Maksudnya kita ingat. Untung kelihatan. Nah, langkah kedua tadi, bagilah pembilang dengan penyebut, ketemunya setengah. Setelah itu, masukkan x mendekati tak hingga. Nah, langkah ketiga itu kan masukkan x mendekati tak hingga. Karena di sini ada x-nya, maka ya tidak mungkin kita menggantikan. Nah, ini tuh sebetulnya kan limit gitu ya, limit x mendekati tak hingga dari setengah x pangkat 0 sebetulnya itu. X pangkat 0 itu kan 1. Kalau x-nya nanti itu diganti dengan tak hingga pangkat 0 itu adalah 1, sehingga setengah. Jadi gantilah x atau variabel dengan tak hingga atau x mendekati tak hingga. Berarti kalau x ini diganti mendekati tak hingga dipangkatkan 0 sama dengan 1. Siapapun kalau dipangkatkan 0 itu 1. Berarti hasilnya sama dengan setengah. Itu tadi maksudnya langkah-langkah cara singkat untuk mengerjakan soal limit bentuk pecahan. Loh, yang saya jelaskan sekarang bukan ininya. Kenapa langkah 1 itu menyisakan suku yang memuat pangkat tertinggi dan pembilangnya yang disisakan adalah suku yang memuat pangkat tertinggi? Kenapa? Gitu ya. Jadi kenapa itu langkah-langkah itu muncul gitu ya? Logikanya begini. Ini lihat video kedua saya. Itu ada cara normal bagaimana menyelesaikan limit tak hingga bentuk pecahan. Cara normal nanti kalian putar kembali ya. Bagaimana langkah-langkah mengerjakan atau menghitung limit tak hingga bentuk pecahan. Nanti kamu putar lagi. Nah, ini saya singgahin sebentar. Ini kan caranya adalah nanti ini kan cara singkat, jadi ini cara normal. Saya akan menjawab kenapa pembilangnya ini yang disisakan ada suku yang mempunyai pangkat tertinggi. Kenapa penyebutnya itu juga yang disisakan adalah suku yang memuat pangkat tertinggi, itu yang saya jelaskan di sini. Sehingga cara singkat ini tidak menyalahi logika berpikir matematis gitu ya. Logika matematis. Nah, nanti setelah kalian lihat video kedua saya pada bab limit ini sebetulnya kan menghitungnya adalah limit x mendekati tak hingga begitu, x pangkat 3, nah, kan? Ini kan 3 plus 6, ini berarti per x, per 7 per x kuadrat plus 5 per x yang itu. Nah, sorry, ini sesuatu yang beda ini. Suatu yang beda, ini yang tadi yang tidak rancang.
ini kan begini, yang bawah ini x pangkat 3 saya keluarkan juga, ini 6, ini 9 per x, ini per 1 per x kuadrat plus 5 per x, maka 3. Tidak jelas. Sorry, ini itu 2 bukan 5. Terus ini adalah 5 per x pangkat 3. Kalau kalian amati, ini kan habis karena dia x pangkat 3 berarti habis. Berapa nanti? Sehingga ini kan suku pertama. Suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Ini suku pertama pada penyebut, suku kedua pada penyebut, suku ketiga pada penyebut, suku keempat pada penyebut. Kalau x-nya ini diganti tahingga atau diganti menjadi tahingga, ini kan bernilai 0. Ini bernilai 0. Ini bernilai 0. Kan begitu? Karena 6 per tahingga itu 0. 7 per tahingga kuadrat itu sama dengan 0. 2 per tahingga ini pangkat 3. 2 per tahingga pangkat 3 itu 0. Per tahingga tadi sesuai dengan yang sebelum ini kita bahas sebelumnya itu, kalau per tahingga itu sama dengan 0 tadi. Ini juga suku kedua pada penyebut juga 0 karena 9 per tahingga itu 0. Suku ketiga, pada penyebut pada sama dengan 0 karena sepertahingga kuadrat itu sama dengan 0. Nah, suku keempat pada penyebut 5 pertahingga pangkat 3 itu juga sama dengan 0. Sehingga apa? Menyisakan suku pertama. Makanya logikanya kalau menemukan ya, menemukan limit tahingga bentuk pecahan, cara cepatnya bagaimana? Yaitu sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi. Karena apa? Suku-suku yang lain, suku-suku di bawahnya itu pasti menyebabkan 0. Suku ini menyebabkan 0, ini 0, ini 0. Suku-suku berikutnya ini pasti 0, ini 0, ini 0. Begitu logika berpikirnya. Sehingga apa? Yang tersisa itu hanya suku pertama. Suku yang memuat, ini suku yang memuat baik pembilang dan penyebut, suku yang memuat pangkat tertinggi yang tidak sama dengan 0 di sini. Jadi yang hanya 0 0 0 0 0 0. Sehingga cara cepat untuk menyelesaikan atau menghitung limit tahingga bentuk pecahan itu, langkah pertama sisakan suku-suku ini suku yang memuat pangkat tertinggi. Sisakan penyebutnya ini nanti adalah suku yang memuat pangkat tertinggi. Kenapa? Karena yang memuat pangkat di bawahnya itu menyebabkan 0. Itulah logika berpikirnya. Jadi kalau kalian nanti menemukan limit tahingga bentuk pecahan, maka langkah pertama itu pembilang sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi. Penyebut juga demikian. Kenapa alasannya? Seperti yang saya jelaskan barusan tadi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit lagi ini ya. Jadi tadi suku keduanya menjadi ini, suku ketiganya menjadi ini, suku keempatnya menjadi ini. Pada pembilang, pada penyebutnya suku keduanya menjadi ini, suku ketiganya menjadi ini, suku keempatnya menjadi ini. Karena x mendekati tahingga tadi saya jelaskan sebelumnya, kalau di 6 per tahingga itu 0. Ini 7 per tahingga kuadrat, kalau x nya itu dekati tahingga berarti 7 per tahingga kuadrat juga 0. Ini 2 per tahingga pangkat 3 juga 0. Jadi suku kedua pada pembilang itu bernilai 0. Suku ketiga pada pembilang nanti juga bernilai 0. Suku keempat pada pembilang juga sama dengan 0. Dengan cara yang analog ini, pada penyebut, suku kedua pada penyebut ini juga sama dengan 0. Kalau 9 per tahingga sama dengan 0.
Suku ketiga pada pemilihan ini, jadi penyebut, dapat penyebut, suku ketiga pada penyebut ini menjadi ini. Kalau x-nya itu dikali tiga, seperti tiga kuadrat itu sama dengan 0. Berarti suku ketiga pada penyebut ini sama dengan 0. Ini juga itu sama dengan 0. Sehingga menyisakan suku yang memuat angka tertinggi. Nih. Sehingga hasilnya nanti itu sama dengan 3/6 sama dengan 1/2, sama seperti itu. Berikutnya, tadi sebelumnya sudah saya berikan langkah-langkahnya beserta argumentasinya ya. Sekarang saya berikan contoh yang pertama. Pertama ini adalah soal UMGM tahun 2005. Ini adalah soal UMUGM tahun 2005. Jadi bagaimana cara singkat soal seperti ini? Nah, perhatikan langkah pertama apa? Sisakan pembilang itu suku yang memuat. Sorry, soalnya ada kesalahan. Soalnya enggak begitu. Ya. Nah, ini. Maksudnya begini soalnya itu. Langkah pertama tadi kan sisakan pembilang itu, sisakan pada pembilang itu suku yang memuat pangkat tertinggi. Ini kalau dijabarkan panjang kan caranya, 1 - 2x + 3. Ini kalau dijabarkan menggunakan Pascal bla 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 panjang, maka waktumu nanti akan tersedot untuk menjabarkan ini. Tetapi kita bisa menerka pangkat yang tertinggi di atas nanti, pangkat yang tertinggi di atas nanti pasti itu sama dengan yang tertinggi nanti pasti ini adalah -2x/3. Pasti itu. Ya, pangkat tertinggi, suku pangkat tertinggi pada pembilang adalah -2x/3. Suku yang memuat pangkat tertinggi pada pembilang dan yang bawah nanti pasti ini nantilah yang menyebabkan perkalian x dengan 2x² yang menyebabkan suku yang memuat pangkat tertinggi, karena nanti pasti adalah 2x/3. Ya. Jadi langkah pertama sudah. Langkah pertama itu sisakan suku pada pembilang yang memuat pangkat tertinggi. Ini. Ini kalau dijabarkan begitu, suku yang memuat pangkat tertinggi adalah ini. Pada pembilang. Yang penyebut nanti cuma sama. Sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi nanti pasti ini dengan ini. X dengan 2x + 2 ini. Pada pembilang. Kenapa? Yang lain nanti, misalkan X dengan X, pangkatnya ada pangkat 2, pasti di bawahnya. Begitu. Nah, setelah itu langkah 1 sudah. Satu sini. Langkah 1 sudah. Sisakan suku pada pembilang yang memuat pangkat tertinggi. Nah, sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada penyebut ini untuk x mendekati 0. Kemudian ini kalau ini artinya min ini itu -2x/3 itu kan sama dengan -8 dikalikan x/3. Berarti ini habis dengan ini. Gitu ya. Ini -8 sama 2 itu 4. Berarti limit x mendekati tangga dari berapa berarti? Ini kan -8 dibagi 2, -4. Berarti limitnya sama dengan -4. Kenapa? Karena ini sebetulnya limit x mendekati tangga -4x/0. Kalau x nya dekati tangga dipangkatkan 0 kan 1, 4 ya. Ini itu
tidak perlu ditulis. Ya, itulah contoh satu. Saya ulangi, yang atas nanti suku yang menguat pangkat tertinggi pasti min 2x pangkat 3. Contohnya begini, kalau saya punya 2x plus 1 kuadrat, ini pangkat tertingginya nanti pasti sama dengan 2x pangkat 2. Pangkat tertingginya nanti, pangkat tertingginya nanti pasti itu. Kenapa? Kalau dijabarkan dengan 4x x kuadrat plus 4x plus 1. Kan begitu. Nah ini, itu sebetulnya adalah ini kuadrat. Nanti juga begitu. Katakanlah ada, katakanlah ya bos, ini adalah 3x plus 4 pangkat 3. Siapa pangkat tertingginya? Adalah 3x dipangkatkan 3. Kalau misalkan ada 6x plus 7 pangkat 5, siapa pangkat tertingginya? Pasti 6x pangkat 5. Gitu caranya. Ya, tuh. Jadi, saya ulangi lagi tadi, kalau ada limit, ini soal ulangan UGM tahun 2005, seperti ini, limit x menderita hingga dari 1 min 2x pangkat 3 per x min 1 kali 2x kuadrat x min 1 itu siapa? Tadi langkah-langkahnya untuk menghitung cara cepat adalah sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada pembilang. Maka ini pangkat tertingginya seperti yang saya jabarkan tadi. Kemudian sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada penyebut. Berarti ini x dikalikan 2x kuadrat. Nah, langkah satu sudah. Langkah dua, bagilah pembilang dengan penyebut. Bagilah pembilang dengan penyebut. Nah, min 2x pangkat 3 itu kan sama dengan min 8, min 2 pangkat 3 itu 8, x pangkat 3 itu 3, kan itu? Dibagi 2x pangkat 3, pangkat 3 nya kan habis. Min 8 dibagi 2, min 4, ini asalnya. Nah, sebetulnya min 4 kan ini, x menderita hingga, hati-hati ini kurang jelas. Nah, min 4x pangkat 0 gitu loh. Min 4x pangkat 0, kalau x nya itu diganti tak hingga, gantilah x mendekati tak hingga, gitu langkah duanya. Langkah ketiganya, ini diganti x mendekati hingga, tak hingga pangkat 0 kan 1, min 4. Jadi kalau menemukan seperti ini, gak usah menulis ini, langsung min 4, karena tidak memuat x. Ya, demikianlah soal UMGM tahun 2005 terselesaikan. Ini soal kedua, seperti yang saya tulis itu adalah soal UMUGM tahun 2005 juga. Nah, berarti dalam satu tes itu soalnya variannya bisa banyak. Itu soal UMUGM tahun 2005. Sekarang ya Pak, kalau cara normal, cak kamu. Nah, sekarang ini. Tadi sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada pembilang. Sisakan suku pangkat yang memuat pangkat tertinggi pada penyebut. Nah, yang atas karena tidak ada pilihan cuma satu, maka pangkat tertinggi yang atas adalah akar x. Akar x yang pangkat tertingginya, karena dia tidak ada temannya, satu-satunya, hanya satu suku. Yang bawah itu juga akar x pangkat tertingginya. Kenapa? Ini itu kalau ada akar x, nah ini itu, ini kan x pangkat setengah. Nah, ini berarti x pangkat setengah saya pangkatkan setengah. Akar x pangkat setengah diakar lagi pangkat setengah lagi, berarti pangkat seperempat. Maka yang bawah kan menjadi ini. Maka pangkat tertingginya kan ini.
akarnya. Kenapa disatus akar sampai sekarang? Karena ini ada akarnya, pangkat tertinggi di dalam akar. Jadi yang atas itu memang tidak ada pilihan lain, sehingga pangkat tertingginya ya ini. Yang bawah itu sebetulnya ini itu X, nah ini X gitu. Ini kan akar, ya ada akar kan. Berarti X pangkat akar itu berarti kan pangkat setengah. Nah ini akar ini pangkat setengah dipangkatkan setengah. Jadi kalau yang lihat kita lihat berarti pangkat tertingginya ini hasilnya tertulis sini. Kenapa masih memuat akar? Karena masing-masing suku itu di dalam tanda akar. Masing-masing suku itu di dalam tanda akar. Sehingga itu pangkat tertinggi di dalam akar. Seperti itu. Dah, langkah pertama sudah. Langkah pertama tadi apa? Sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada pembilang. Ini. Sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada penyebut ini. Alasannya apa? Ini tadi saya jelaskan tadi. Itu langkah pertama sudah. Langkah kedua berarti limit X mendekati tanda. Bagilah pembilang dengan penyebut. Akar X dibagi akar X sama dengan 1, berarti 1. Langkah kedua. Langkah ketiga, gantilah X mendekati tanda. Ada X ya biarkan, berarti sama dengan 1. Seperti itulah cara menyelesaikan limit bentuk pecahan dengan cara singkat, yaitu soal UM UGM tahun 2005. Ya. Berikutnya adalah contoh ketiga. Ini soal UMB, soal ujian masuk bersama untuk PTN wilayah Sumatera. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana caranya? Tadi langkah pertama, sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada pembilang. Pasti ini nanti limit X mendekati tanda akar X min akar 2X per akar 2X min akar X. Nah, ini nanti sama dengan limit X mendekati tanda ini akar X gitu, ini 1 min akar 2, ini akar 1 min akar 2 gitu. Per akar E akar 2 min akar 1. Nah, itu bentuknya. Langkah pertama ini. Langkah kedua yaitu bagilah pembilang dan penyebut. Ini saya bagi F, ini saya bagi F, gitu. Tinggal ini berarti sama dengan 1 min akar 2 per akar 2 min 1. Seperti itu. Nah, nanti di rumah kontrolnya untuk kamu rasionalkan. Kalikan sekalinya. Itu hasilnya. Ya. Sekarang itu hasilnya, lebih cepat. Enggak ada 1 menit itu. Nah, sekarang yang lama itu karena baru saya kenalkan cara cepat, saya beri penjelasan kenapa seperti itu. Nah. Saya tanya, ini tuh ada dua suku. Pangkat tertingginya di dalam akar itu pangkat 1. Nah. Ini nanti juga begitu ada dua suku. Pangkat tertingginya ya ini. Kenapa? Pembilangnya itu saya tulis 2. Karena ini pangkat 1, ini pangkat 1. Pangkatnya sama, ada dua pangkat tertinggi yaitu pangkat 1. Ya saya tulis dua-duanya. Yang bawah juga itu, ini kan ada dua suku, pangkat tertingginya X pangkat 1 di dalam akar. Ini juga X pangkat 1 di dalam tanda akar, pangkat tertingginya. Sehingga pangkat tertinggi sini sama dengan ini. Ya saya tulis. Kemudian ini akar X-nya saya keluarkan. Kemudian akar 1 sama akar 2, itu hasilnya ini, seperti ini. Dah, kalau kalian nanti manipulasi, ini kan nggak mungkin ada jawaban seperti ini. Ayo gimana? Ini materi kelas 10. Nanti ini hasilnya kita percantik. Ini itu hasilnya nanti sama dengan 1 min akar 2
per min 1 min akar 2 per tengah. Ini kan gitu. Seperti ini. Berarti sama dengan min 1. Ya, begitu. Ini renungkan. Jika 13, renungkan. Pahami. Pahami. Tadi di contoh 1 buah saya jabarkan pelan-pelan. Sekarang ini pahami. Ya, tuh. Berikutnya. Berikutnya contoh keempat, gitu. Kalau ada begini, soal begini, ini UMP tahun 2009. Ini berarti limit x menjadi tangga x per akar 4x kuadrat. Berarti ini sama dengan limit x mendekati tangga, berarti ini sama dengan 1/4. Berarti sama dengan 1/4. Seperti itu. Jadi apa namanya, singkat sekali. Nah, bagi yang bingung akan saya jelaskan. Oh, 1/4. Sorry, 1/2. Ini 1/2. Nah, bagi yang bingung, nah, ini saya jelaskan. Saya bingung saya jelaskan. Ya, kenapa ini setengah? Nah, ingat, itu kan x per akar 4x kuadrat. Berarti sama dengan x per 2x. Kenapa setengah? Seperti contoh sebelumnya. Sekarang akan dijelaskan. Langkah pertama tadi apa? Sisakan suku pada pembilang yang memuat pangkat tertinggi. Sisakan suku pada pembilang yang memuat pangkat tertinggi. Ini x sama 3. X sama min 3 itu sebenarnya kan x pangkat 1 sama 3 x pangkat 0. Bayar tertinggi kan ini? Sorry, ini artinya x pangkat 0. Kan ini yang tertinggi pada pembilang, sehingga 1 plus x. Kemudian sisakan suku yang memuat pangkat tertinggi pada penyebut 4x kuadrat. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Berarti yang tertinggi itu 4x kuadrat. Suku yang memuat pangkat tertinggi ya 4x kuadrat. Kenapa ini akar? Karena suku-sukunya itu di dalam akar. Seperti contoh kedua sama contoh ketiga tadi. Kenapa ini tidak ada akarnya? Karena memang suku-sukunya tidak berada di dalam tanda akar. Kenapa ini membuat akar? Karena suku-sukunya itu berada di dalam tanda akar. Nah, pangkat tertingginya siapa? 4x kuadrat. Ini dari setengah itu karena ini. Nah, ini jawabannya seperti itu. Singkat, padat, berisi. Itulah bagaimana cara menghitung limit bentuk pecahan dengan cara singkat. Pahami, putar berulang-ulang video yang ke-6 ini agar kalian memahami secara sempurna. Dan tugasnya adalah contoh 1, 2, 3, 4 pada video ke-6 ini kerjakan dengan cara normal, sesuai dengan video pada video kedua saya. Nanti tugasnya di buku catatan soal nomor 1, 2, 3, 4 itu dikerjakan dengan cara normal seperti cara yang saya jelaskan di video kedua saya. Karena itu sebagai bekal kalian ketika nanti kalian kuliah di perguruan tinggi. Nah, ini tadi sebagai bekal bagaimana cara menyelesaikan soal UTBK secara singkat dan benar sehingga waktumu akan optimal. Demikian video ke-6 saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.